اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اللهم صل وبارك على سيدنا اللهم صل وبارك على سيدنا اللهم صل وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Maka tiada ia Allah tu di atas suatu bukan Allah atas suatu bukan tu bukan atas tu atas dengan makna jihad kalau atas bagi suatu dengan makna kuasa waktu tak apa semacam mana dia bubuh erti hak lepas dah katanya tangan ada yadullah tangan Allah dengan makna kudrah ada itu orang panggil ala apa tangi Allah atas segala tangan mereka itu. Jadi murak dengan atas di situ bukan atas makna jihad. Atas makna kuasa Allah di atas kuasa mereka itu. Kalau pakai makna tu tidak ada mustahil pun di atas Allah. Dia sahabat kita senantiasa sebut semua. Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sama tak ada tapi tak ada berasa musyrik apa tak ada berasa keliru pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ta'ala dengan mana kan dengan mana yang maha tinggi yang maha tinggi maha mulia tu ta'ala tapi dia sebut dah subhanahu ha tu dia
Kita nak baca hari-hari tu. Subhanallah. 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 Sabit tu dalam surah Al-Isra tu kan. Dia nak wayak Nabi naik Isra. Dia kata kan. Subhanallazi asra. Ha, subhan dulu. Sebab Nabi berjalan pada malam tu mulai daripada Masjid Haram kepada Baitul Maqdis tu ke langit pula malam tu. Lepas tu kena sekat balik-balik. Maha suci Allah. Subhana Maha suci Allah. Ha. Kalau kita tak mengatik je. Kalau kita tak mengatik lepas semaya 33 ada 10 ada 33 dah. Dalam hati kita niat lagu mana tak meh. Subhanallah. Dalam hati niat lagu mana. Kalau tak ada niat gapo. Kalau kita mengatik tahlil la ilaha illallah. Hujung ada tu Muhammadur Rasulullah. Walaupun tak ada bunyi segi lafaz tak ada bunyi, kita mengatik lepas maya. La ilaha illallah. Sebab ia kena wisenggir sikit dia nak Muhammadu pula lelaki dia. La ilaha illallah. Jangan butih kat tu saja. Sebab orang Yahudi hari tu pun dia mengucap lagu tu juga. La ilaha illallah Musa kalimullah. Ha. Nasara Isa ibnullah. Isa ruhullah. Dia kata gitu. Lepas kita orang-orang umat Muhammadiyah ni ha, mengucap lagu mana? Muhammadur Rasulullah. Kena bubuh di hujung la ilaha illallah Muhammad. Sabit tu ulama bahas kata gana orang nak mati ya. Kita kena mengucap duk lagu mana tak imi orang ajar orang nak mati ya. La ilaha illallah Muhammad nak sebut tak? Tak ada kena bubuh. Tak ada kena sebut dak dekat orang nak kita pergi ajar orang ada letih ya. La ilaha illallah. Kat dia. Muhammad dak lah. Itu dia. Muhammad tak bubuh. Tak bubuh yakni pada sebutan. Pada sebutan tu tak bubuh. Lepas tu kena bubuh juga pada niat kita. Mana? Muhammadur Rasulullah. Kena bubuh juga segi hati kita. Sebab Tuhan kata wa rafa'na laka zikraka. Dan kami sebut, kami akad sebutan engkau. Kami akad sebutan engkau. Apa sekalian mana? Bila orang sebut nama aku, nama mu kena ada juga. Kita baca surah apa? Wa wada'na 'anka wizrak wa rafa'na laka dzikra. Ayat ke apa? Fa inna ma'al 'usri yusra. Itulah. Jadi bila kata wa rafa'na laka dzikraka, bila orang sebut nama aku, nama mu pun kena sebut. Kalau gitu orang mengucap waktu orang nak habis nyawa tu la ilaha illallah. Pada makna Muhammad juga. Tapi sebutan tu tak ada. Sebutan lidah tu tak ada. Niat mesti kena Muhammadur Rasulullah. Tak jelah cara-cara nak mengucap orang. Okay. Supaya juga dengan nak tidur malam. La ilaha illallah. Muhammadur boleh tak? Dah. Ada apa? Boleh tak temen? Orang nak tidur malam. Boleh dekat nak jenera lah. La ilaha illallah. Pada Muhammadu dak? Muhammadu tak ada bubuh dak ke? Okay. Bubuh juga. Mana kata ada orang buat lagu ni? Dia. Ada orang lagu ni dia mengucap 3 kali. Molek ke? Satu segi molek juga. Dekat nak tidur yang mengucap gini. Ya bu asyhadu.
أشهد أن لا إله إلا الله ها تديا وأشهد أن محمد رسول الله so ngucap pula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua. Hak akhir sekali la ilaha illallah. Sebutkan kat tu. Muhammad duduk dalam. Biasa buat tak gitu tak ni. Ha mula malam ni boleh mula ya kalau tak hati lagi mula malam ni. Ha tu dia. Ha tu. Ha molek kalau kita buat gitu dak pah ya kalau kita orang apa nafas panjang kalau nafas kita tu panjang dak kita melanjutkan molek la tujuh alih tapi kalau tak imi bahasa tarak yang ni mau tak ada nak masuk dia kok ha mati lagi ya siap mu la tujuh alih loh tiga alih negerok la tujuh alih 14 gerok ayah-ayah boleh tak? Ayah-ayah boleh tak? 14 gerok jangan nyau betul lah bahasa-bahasa pun boleh tapi tak imej jangan terang tak imej sebab duk uzur gerok tangan mana? We gerok lah. So, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, belah, dua belah, tiga belah, empat belah. Bawa molek habis nafas. Tapi kalau orang lelah-lelah yang ni, nak mengusung satu. Tu. Nak ke pahala nama? Kelebihan setara mana orang mengucap lagu tu Zaimin sebutlah kita jauharul mauhub kalau kita nak ngaji dah Allah menggugurkan 4000 dosa besar baru kalau kita jauharul mauhub kita tu kenali jadi ayat kelebihan la ilaha illallah 4000 deh 4000 dosa besar 4000 dosa besar diampunkan 4000 dosa besar. Oh hebat dah. Tapi klik gi buat tengok. Ha cuba terus klik buat tengok. 4000 dosa besar ni banyak ya. Ya kita dak bunyi dosa besar ni dak bunyi bunuh orang ya. Bunuh orang. Berzina apa lagi kalau kita tak khabar apa dosa besar mengupak dosa besar mengupak ni itu dia dosa besar benda mengupak siapa kena minta maaf dengan tuwe kena maaf dengan tuwe kalau kita mengupak nama apa kena pergi minta maaf dengan dia jika berita siapa ke dia kalau kita mengupak tu ni sapa ke dia jadi kena minta maaf dengan dia lah sebab berita sapa ke dia tu dia deh Masya Allah dah habis kat tu habis kalau gitu klik pada surat kita kitab kita dia kata kata apa klik maka tiada ia Allah tu di atas sesuatu nak ayat dia jasa dia lerik panjang ni atas waktu ni. Ni apa ni? Ni rumah. Ni rumah perabung. Allah di atas gitu. Ni bukit lagu ni. Gitu-gitu. Kalau lagu ni bukan atas sungguh ni. Atas hakiki. Kalau kata gini. Allah merentah. Allah kuasa di atas. Kuasa mereka itu. Mereka itu kuasa dah. Bila mereka itu kuasa dah, Allah kuasa di atas mereka itu. Hak lagu tu dia panggil apa tak ingat. Kuasa juga, atas juga. Itu orang panggil atas maknawi.
Ha, ada pun atas benda ke benda ni, atas hissi lagu tu. Tak. Atas Allah, atas maknawi, ha, tak apa. Ha, dia. Sebab itu ulama takdir kata, kudrah. Yadullah dengan makna kudrah Allah. Kuasa Allah. Di atas kuasa mereka itu. Ha, tak apa lalu lah. Tak ada muskil dah, tak ada muskil. Oh, kita nak kecek mana banyak-banyak. Banyak. Itu dia. Atas ni ke mana? Oh, dia orang atas. Saya orang atas. Gana demon ni kena igat belakang dia tu tak? Dia orang atas. Orang atas saya belakang buat tu. Buat atas-atas saja. Atas makna gana? Kenapa ada bawah belakang tu? Atas makna pangkat dia tinggi tu. Nisbah dengan orang kena igat ni, orang tu bawahan. Hak ni atasan, hak ni bawahan. Itu dia. Tak serupa atas saya bawahan. Kalau gitu atas pakai makna banyak, bawah pakai makna banyak. Oh, bahasa dia kita orang bawah. Ha, tak apalah, demo orang atas. Ha, dia. Supaya jadi terimeh, terkhotik. Itu mana orang atas. Kita orang makmum, bawah orang bawah. Ha, kalau kita kata imam duduk di atas, kita makmum bawah. Ada kala pakai bawah sungguh. Apa kita semayak dah, apa kita semayak. Kalau lakuh tak imam sah dah. Tak boleh. Lakuh ke apa? Lakuh tumik. Lakuh tumik, tumik tak boleh. Melainkan lakuh, jari tak apa. Ha, kita ada dekat, kita semayak-mayak, ada dekat dengan tak imam. Tiba-tiba jari makmum lebih pada jari terimi. Jari terimi panak pada jari makmum. Tapi tumik bawah. Itu dia panggil bawah hissi lagu tu. Imam tu tinggi pada kita, tinggi hissi. Itu dia. Ha, tu. Jadi makna kita nak kecek pun kita perhada. Kata ada tinggi pakai makna hakiki, ada tinggi pakai makna majaz. Ada tinggi hakiki yang. Ada tinggi, dia panggil majaziyan. Haa, tu dia dia. Tak ada apa. Tak ada muskil, tak ada muskil. Alhamdulillah. Haa, tu saya tak beri apa dia panggil. Jadi dengan sebab marilah ayat biasa mana pun, hati kita tak ada lomba apa. Haa, dia tak ada gitu gambar kata, Allah silo ke. Ya, baca ayat mana pun. Ayat tu mutasyabihah zahir tu. Tapi kita tak ada pegang mengikut bagaimana zahir. Ha, ni orang panggil tafriq pada kata Allah tak serupa dengan makhluk, bukan arad, bukan jirim. Sampai kena we kenal molek jirim begapo dia. Arad gapo dia. Gapo jirim, gapo arad, kena we cerak molek tak meda. Baru tak semabu. Sebab kita makhluk tak sunyi. Bila kata makhluk dia tak sunyi daripada arad jirim. Jirim arad. Arad jirim tak lepas. Itu dia ni. Allah Taala bukan jirim, bukan arad. Ha, tak ada kira benda toko pun jirim. Benda tak toko pun jirim. Benda cahaya pun jirim. Cuma dia panggil tubik dua, jirim latif, jirim kasif. Tak ada kira. Air batu tu, air kolah tu, jirim tapi kasih, latif. Kayu, jirim, kasih. Batu, jirim, kasih. Air tu, jirim, latif. Ha, semua tu hai tu, dok belakang. Orang panggil gapo tak imej jirim, so lagi nak belah tak boleh. Eh? Nak belah pun tak boleh, nak kena kerak pun tak boleh. Haluh berdoa. Dia panggil apa? Jirim pirit. Tak juga. So lagi nama dia jauhat pirit. Jirim pirit. Jauhat pirit. Tak juga. Ha, tu Allah. Ha, tapi pelik juga. Akhirat boleh nampak. Di akhirat boleh tengok Allah. Di akhirat nampak Allah. Di dunia Allah nampak kita. Di akhirat kita nampak dia. Ha, tu dia. Sabit tu hai beri dari Quran dia.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Ha tu ayat tu. Serenok orang baca ayat tu. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Bagi orang buat baik ini balas pun baik. Husna ke husna? Syurga. Ada orang nama husna. Apa husna? Syurga. Lillazina ahsanul husna. Syurga tambah lagi. Wa ziyadah. Tambah lagi pada syurga. Gapo? Ru'yatullah. Mana orang taat kepada Allah ni, orang buat baik ni, balas dia boleh melihat akan Allah. Bila melihat akhir Allah, lupa semua. Ha, tu dia. Lupa habis. Semua lupa. Sebab kita ralik dengan melihat akan Allah. Ha, tu dia. Sebab itu ayat tu hebat sekali. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Ha, kalau gitu, tu baik natijah kata, di akhirat boleh dua perkara. Syurganya makhluk. Lepas tu boleh melihat Allah sebagai Khalik. Oh, hebat deh. Kita buat amal di dunia ni. Pergi balas di sana. Di sana balas syurga. Syurga tu makhluk. Boleh melihat Allah. Allah tu Khalik. Cukup. Cukup. Itu dia. Ahli syurga. Bila dia masuk syurga dah, Allah Ta'ala ijtihad kata, nak bui lagi. Ada lagi hak aku nak bui kepada kamu. Kamu tak puas hati di mana lagi. Puas hati dah. Tapi Tuhan nak bagi soal lagi. Gapo? Redo aku. Redo aku kepada kamu. Redo aku, hei ahli syurga, kepada kamu semua. Makna redo Allah lebih besar daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia deh. Ha, habis setakat tu dah. Ha, klik sini pula. Atawa di bawah suatu. Tuhan bukan di bawah. Ha, apa kita ni kan? Masjid atas. Kita di bawah sutuh atas. Balik atas panggil suthan. Sutuh. Kita di bawah. Allah ni bukan di bawah suatu dah. Bukan di atas suatu tu dah. Ha, tu dia. Pas jangan cari lah ayah. Nama dia cari dia. Bukan di atas. Bukan bawah. Pas nak duduk di mana? Pas nak duduk di mana tu salah tu? Ha, royak dah. Minggu baru ni royak dah. Kalau dia tanya kata-kata, Allah duduk mana weh? Tahu duduk mana. Ikut dia nak duduk mana pun. Ha, kata lagu tu salah lah ayah tu. Salah deh. Ha, Imam Hanifah tua dah katanya salah. Allah duduk mana weh? Ikut dia. Makhluk dia berlaku atas, bawah, luar, dalam, atas, bawah, dalam, ikut dia lah. Makhluk dia berlaku, ikut dia nak duduk mana pun. Ha, kata lagu tu salah. Sebab apa? Sebab memberi waham. Kata Allahnya tempat. Allah ada tempat. Cumanya kita tak tahu di manakah tempat Allah. Allah ada lah tempat dia tu, tapi di mana kita tak tahu. Ha, tak ayah nah. Jangan kata gitu. Jangan kata tak tahu Allah duduk mana, ikut dia lah. Nak duduk mana-mana pun. Moga tempat dia berlaku. Tak boleh kata gitu. Ada kala boleh cakap, ada kala tak boleh cakap. Eh, hak betul pun tak boleh juga kadang-kadang. Ha, cuba ayah royak. Babi pia buat. Babi. Ha? Pia buat babi. Pia menjadi babi. Allah Taala buat babi. Anjing pia buat. Allah juga. Ha. Anjing babi tah dunia ni bahasa pun hak tu dah bahasa ke hak huduh. Babi anjing. Ha, pada boleh tak kita nak kata Allah buat babi. Allah buat anjing. Boleh tak? Tak boleh.
Ha? Ya cuma dia babi. Tapi kita kata Allah buat babi. Allah buat anjing. Ha? Allah buat badak. Ambil huduh-huduh lagi. Lepas tu tak boleh kata gitu. Tak boleh kata gitu. Boleh. Gana-gana. Kalau tak boleh kata gitu, apa nak kata gino? Sebab tanya sana ni, siapa buat babi? Allah. Siapa buat anjing? Allah. Apa nak kata Allah buat babi tak boleh? Apa nak kata gana? Ha, siap. Lekat tak darat. Ya kan dia lekat kau tak darat pun. Ha, dia dia. Ha, sabit tu. Payah sangat pun dah. Tapi mudah sangat pun dah juga lekat nak jawab tak boleh tu. Kalau gitu, Allah menjadi babi. Betul. Allah menjadi anjing. Betul. Lepas tu juga kita kata gitu, kata apa? Ha, situ tanya pula. Mimilah, betul lah. Allah buat anjing, Allah buat babi. Betul. Tapi tujuan kita kata gitu, apakah tujuan? Kita kata di mana? Kota gerai, kedai-kedai kopi. Ah, tak boleh tu bukan tempat mengajar tu. Di kedai kopi, tempat orang minum teh, orang kopi gitu. Ya, tempat kita tempat mengajar. Maka kata ulama, haram sebut di situ. Walaupun betul. Walaupun kena hakikat Allah juga yang buat anjing babi. Tapi kita pergi sebut di bukan tepat. Tak kena tepat. Tuhan buat babi. Babi bukit piok. Tuhan belakang buat tu babi. Dia sebut babi. Allah buat babi. Pergi sebut di kedai kopi. Air bukan tepat tu. Tak sesuai tu. Itu dia. Hukumnya haram walaupun betul. Sebab apa? Tidak beradab. Orang ni tidak beradab. Dia sebut benda keji, dia basa pada Allah. Tuhan buat. Sedangkan hak sungguh pun dia jugalah buat babi anjing. Ha, maka haram tak boleh sebut. Malaikat tepat mengajar. Tujuan nak mengajar. Di anurum, bui kepada orang mengajar, sebut boleh. Sebut boleh tu pun bukan atas nak menghina. Bukan kita nak menghina ke Allah. Nak royak sebenar kata Allah menjadi belaka. Babi pun tu hewat juga. Nak royak bui pelajar, reti. Bui orang mendengar, pahal. Tak apa. Ha, benda tu lah. Sana tak boleh. Sini boleh. Makam taklim, boleh. Makam bukan taklim, tak boleh. Sebab takut pergi masuk katanya, menghinakan Allah. Ha, tadi ada. Cuba royak lepas mari dah bakar Quran. Boleh tak bakar Quran? Boleh tak bakar Quran tak imin? Quran kita bakar. Boleh tak? Ha, tanya klik bakar apa? Quran boleh kita baca, boleh kita buat baca dengan dia. Bakar apa? Kalau kita bakar Quran, nak menghina Quran, punah orang tu. Kalau kita bakar Al-Quran, tujuan nak menghina ke Al-Quran tu, kita pula kena bakar esok. Tapi kalau kita bakar Quran, nak memelihara. Ada? Muka cari. Quran, gapo dah kena angin, pupuk dia ribuk, gapo jadi selera. Nak baca pun tak boleh dah. Huh, tak ada tapi nak baca susahnya. Cari. Ambil Quran tu, peripun-peripun bakar. Bukan bakar nak menghina, nak jaga. Takut gi pupuk di angin gapo semua sekali selerok pok gi habis jijak di demo gi pemas lecah le gapo tu ha maka orang okay, panggil tujuannya nak jaga Quran maka hukumnya harus tu dia harus kita bakar sebab nak jaga Quran bukan nak menghinakan ha tu dia benda tu lah ya tak imej benda tu tapi niat kita tak sama ha tu ambil tahap dalam air deras. Ambil tahap dalam air deras. Ia nak comel lagi, bakar. Wihilai nama Quran. Kalau kita soyak-soyak, lepas tu kita tahap gitu, ia tak hilai lagi nama Quran. Ia kena kita bakar-bakar, khonyok. Buh,
letlago ke nak kamu tak apa lagi. Tapi kalau orang-orang dia buat orang cermat je tahu le sungai. Sungai dia gigak je tahu. Apa dia boh je ame. Tapi kena wihile namo qira'ah. Mana kita bakar? Bila bakar kita ramah. Ramah konyok-konyok tahu. Itu tak apa. Jadi nak royak kata kan? Nak royak kata bakar tu dua arti, dua pengertian. Bakar dengan makna menghina. Bakar dengan makna nak jaga qira'ah. Takut dihinakan. Lagu mana? Jijak demo. Dok kemuro kota patah demo gijijak. Mana demo takut menghina-hina ke? Takut dihina akan qira'ah. Kita bakar. Bukan niat menghina, takut dihina, maka boleh. Ya tengok ya deh. Hapu dia tu we pilih. Nak tahu situ, nak kamu pun tak apa. Nak boleh telaga pun tak apa. Nak tahu le jarak le sungai pun tak apa. Nak tahu le laut pun tak apa. Le laut jom lagi. Ya hilang nama qira'ah dah. Bila hilang nama qira'ah cukup tak apa dah. Itu dia deh. payah-payah mudah-mudah payah-payah hukum dia dah. Tapi ya kena mengaji dia lah. Habis dah. Ini kita dah mengaji Allah Ta'ala. We kenal Allah. We kenal mulai Allah. Bila kita kenal Allah. Maka. Gapa ayah. Bila kita kenal makhluk. Kenal Allah. Kenal makhluk. Kenal Allah. Itu tempat nak cerita. Ya kita dah semampu. Sampai dia di selera pak ni. Hak mana makhluk. Hak mana Allah. Ya dekat ya. itu dia. Habis takat tu dah. Atau di kanan. Bukan di kanan. Bukan Allah dikanikan benda. Bukan. Sesuatu bukan dikanikan sesuatu. Atau di kiri sesuatu. Atau di hadapan sesuatu. Atau di belakang sesuatu. Lepas tu orang semaya dia menghadapi Allah ni. Kau mana kira tu ayah tu? Kita semaya Allahu Akbar. Lah kita hadis kata seolah Allah di hadapan kita. Kita akat tangan ke siapa tu? Bila kita nak semayang, golek-golek tak imej dak kita semayang, kita akat dua tangan tu. Akat wi molek, akat molek jari atas, hujung membetuli telinga cuping telinga atas. Ibu tangan kita membetuli cuping bawah. Itu cara nak akad dia. Allah. Akad buat apa? Mulut Allah. Tangi akad. Hati niat. Kerja masa tu lah. Tiga perkara. Supaya tahiyat. Ashadu an la ilaha illallah. Akad tangi dah. Kerja satu masa tiga perkara tu. Akad tangi satu. Mulut Allah. Hati Allah. Tiga perkara. Telunjuk, mulut, hati. Supaya tangan juga mula-mula. Allah. Tangan. Mulut Allah. Tangan akik. Akik tangan itu. Sunat hai'ah. Akik buat apa? Kita dah semaya selama kemari sampai ke umur lo ni. Orang tanya kita, akik buat apa? Tu dia deh. Akik buat apa? Cuba ayah jawab. Akik buat apa ayah? Akik buat apa tanya? Kalau tak akik pun tak apa. Tapi orang tanya akik buat apa? Kalau tak akik tak apa. Lepas tu akik buat apa? Tu dia. Jawabnya? Nak jawab tak boleh. Kira-kira mari tu tak ada payah tu tak. Tapi nak jawab tak boleh. Ayah depan. Lah nak ayah depan weh. Tiap ayah ni. Lah nak kita nak gamuk lah mana ni. Tu dia deh. Jawabnya. Akib apa? Jawabnya. Hak saat ni dah. Jadi seolah-olahnya Allah di hadapan. Seolahnya. Bukan makna Allah ada di hadapan. Kalau Allah tu ada di hadapan, makna Allah bertempat.
di situ. Jadi seolah Allah di hadapan kita. Allah melihat kita. Allah nampak kita walaupun kita tak nampak dia. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Itu dia. Hak tu bukan seolah tu. Nampak sungguh. Allah nampak sungguh akan kita. Kita tak nampak dia. Ha, tu dia. Fa innahu yaraka, Nabi kata. Wa illam takun tarah. Kalau mu tak nampak Allah, fa innahu yaraka. Allah nampak. Allah nampak kamu walaupun mu tak nampak dia. Hak tu nampak sungguh, bukan seolah dia. Ya dua kali ayat tu. Kita akad tangan tu, kita niat guna. Seolah Allah ada di hadapan kita. Lepas tu Allah nampak kita. Hak tu bukan seolah, sungguh. Allah nampak kita sungguh. Ha, tu dia. Seolah Allah tu ada di hadapan kita. Mana kita akad dua tangan tu buat apa tu? Mengaku kekalahan. Tengok bila kita orang kena higat, kena gapo, dan kena gari, kena gapo, dia suruh akik tangan tu. Yuk me. Sedadu mari nak higat orang, dia tak wis selok ni. Kalau kita selok, dia selok dulu. Tapi tangan dia dah pelidah dah. Orang higat orang yang abang, gapo, tak imej pun hati tengok. Orang dah higat, sedadu higat. Dia suruh akik tangan tu. Akak tangan. Jangan selok. Ya, lung apa je? Ya, apa panggil? Mu jangan waktu orang tangan tu. Ya, au melung. Ya dah, tak sih. Kalau kita buat ambil tangan boleh poket siap kita. Kalau umur pandak lagi, ya tak wih dah. Akak dua tangan, akak wih tinggi. Paya selut lah kocek kita. Takut ada berdi ada ke apa. Itu dia. Mana-mana dunia pun dah. Dunia pun ya ada kira juga dengan akak tangan. Jadi bila kita semaya prop akad dua tangan tu seolah orang panggil mengaku kekalahan. Bahkan mengaku sungguh. Ha, mana gitu? Kita akad tangan tu ke apa? Mengaku kekalahan. Akad dua tangan tu mengaku kalah. Ha, sabit tu bila orang kena igat dia akad dua tangan. Bila dia akad dua tangan itulah mengaku kekalahan dengan askar dan sebagainya. Tu sabit tu payah gak tak payah tu. Ya ada aku semua le semaya tu ke ya ada aku pelaku. Tu dia. Ha. Akik tangan tu bergapo. Tunduk tu bergapo. Baca tu gapo. Ai ada semua. Ada semua-semua. Setiap langkah he, rokok tu gapo. Iktidal tu gapo. Ha, rupa gapo? Iktidal rupa gapo? Sujud rupa gapo? Tahiyat rupa gapo? Baca air tu rupa gapo? Ada nama dia ada semua-semua. Cuma kita tak tahu ya. Tu dia tak email deh. Biasa dengar lagi tak tahu ya deh. Sahabat eh. Bila keluarga nak buah, nak gapo, nak berjerit, nak menuik, nanti aku semaya dulu. Aku tak semaya jangan. Bila aku semaya ikut demo lah. Nak menuik, nak panggil, nak melau, nak gapa. Ikutlah. Wi aku takbir dulu. Bila aku takbir Allahu Akbar. Hah? Ikut. Nak buah, nak gapa. Tak dengar dah. Kita kau dengar. Sebab apa? Sebab semaya kita bukan semaya sepuluh. Bukan serupa dengan semaya demo tu. Semaya kita hak tak dengar luar pada semaya kita tak dengar, kita pergi dengar lah semaya masjid utuh tak dengar bukan tuli. ada seorang ulama di gapo di Basrah, ya semaya ayah, ya semaya masjid ya utuh pada zaman tu masjid lagu tu ya, masjid utuh ni tak dengar tu ada semaya. Nak orang kata tazallu dia, tamalluk dia dengan Allah, khusyuk, tawadduk dia dengan Allah. Masjid utuh ni tak khabar. Kita orang bau dia ni, kita khabar duduk sini. Kita semaya. Kita semaya sini, orang dia bau dia ni, khabar. Ha, tu semaya kita. Tu dia ni.
Ha, lagu tu je, lagu tu pun buat kan? Lagu tu buat gitu, buat lagu tu, lagu royak tu. Bis kat tu. Ha, kena. Oh, nak buat tak boleh. Ha, maka sabit itulah. Sudah semaya, astagfirullah. Tak ingin kita sekir tak? Sudah semaya, astagfirullah. Orang sudah main judi. Sudah curi, ya astagfirullahalazim. Sudah sudah apa? Sudah ngupak. Astagfirullahalazim. Berasa belasa berlagu, berasa berlagu tu. Sebab kita minta ampun dengan Allah, sudah kita kerja maksiat. Sudah kita ngupak, astagfirullahalazim. Sudah kita curi, astagfirullahalazim. Sudah semaya ni, astagfirullah. Kok mana? Kok mana bahasa, ayah rasa sekir tak? Sudah semaya. Nak semaya, ambil air semaya. Bila ambil air semaya, tubuh kita suci sebab diampun kesalahan dengan sebab kita ambil air semaya. Bila kita takbir Allahu Akbar. Bila kita rokok, habis. Kejahatan kita luruh habis dengan sebab kita rokok. Iktidak, sujud pula habis kejahatan kita. Jadi bos sudah semaya, astagfirullah. Kok mana? Kok mana astagfirullah lepas semaya pula dah. Ya semaya baik saat ni dah. Baik semaya kita rupa je. Semaya tapi hakikat dok. Itu orang panggil pada hakikat salah. Bila kita salah itulah kita minta ampun dengan Allah. Supaya Tuhan ampun kesalahan kita. Sebab kita semaya itu kulit je semaya. Hati dok. Hati dek melayang. Kita dek sembahyang. Tapi hati dek melayang. Haa, dek kesana, kesini. Maknanya, itu salah. Bila salah itulah, astagfirullah. Lepas pada semaya, kita baca pula, astagfirullahalazim. Bukilah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alladzi la yamut wa atubu ilaih, rabbighfirli. Katakanlah. Ha, sabit tu sudah pada kita semayang maghrib yang nak juga astagfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum allazi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli 4 kali tak imeh 4 kali ha, 4 kali kelebihan dianya Tuhan jaga iman. Tuhan jaga iman, bahkan orang itu wajib mati atas iman. Ayah ingat lagi dia, sudah main murid. Ingat dah? Saya ingat royak dah hari itu. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas itu. Allazi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. 4 kali. Yujibu husnal khatimah. Wajib mati atas husnil khatimah. Ada sebuah kitab buriah. Ha, cuba ayah tarik nak dengar. Cuba telah kata. Astagfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ha, allazi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Ha, kata tarik lagi. Tak ingat deh. Ha, tarik pula. Ya nak 4 kali. Astagfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allazi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Ha, bahasa boleh lagi tak lagi? Tak boleh lagi dia. Dia bahasa lekat lagi sikit-sikit tak? Terik lagi. Astagfirullahal azim.
อัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมอัลลซีลายะมูตวะอะตูบุอิลัยฮ์ร็อบบิฆฟิรลีha pada putera ayah kata dia dilacap pra kali gu ha asupo ha patu pandan nak sapa mengu dak apa ni tahu ayah depan pula ayah weh lagi dak ayah ni ayah ini pala papah ya tak lagi tak ada kena mengu depan pakai depan selalu dah tak lagi juga ha patu ha Canggak situ. Allazi la yamut wa atubu ilaih rabbighfir li. Nampak daya leh tu? Nampak daya leh. Kali lagi. Rabbighfirli alladhi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli dia wasa pun kalau terok-terok sikit lagi dia wasa pun boleh lagi kalau berhenti sekat ni nama-nama bawa siapa kare be tu tu dia hai tak ada surat kau tapi tak email kita ingat dah gini kosingnya tak email lah bismillah kosing-kosingnya tak email eh ni lagi tak sebut tak email nukila anil kutub al-haddad anna mimma yujibu husnal khatimah nukila anil kutubil haddad anna mimma yujibu husnal khatimah indal maut an yakula ba'dal maghrib arba'a marrat astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladhi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli empat kali sudah mengorek ingat perak kalau empat kali empat kali sekian semalam puluh malam 40 empat kali kita buat lagu ni ayah empat kali lepas semaya semua mulai lepas kali lepas subuh, lepas 4 kali lepas isya, 4 kali lepas ghorik, 4 kali lepas zuhur, lepas asar, lepas ghorik, lepas isya, lepas subuh. Siha yisip 20 kali sehari. Kau tu ingat tak? Lepas minggu lah, cacai loling. Tu dia. Tak apalah, ayah ingat hak nisa, tak apalah hari ni. Klik modal. Sabit semua orang tak ingat lagi, banyak orang tak ingat. Bukan semua tak ingat, kebanyakan orang tak ingat. Benda mudah ya. Tapi kita buat mudah-mudah. Tak itu ayah. Benda mudah ya. Buat mudah-mudah. Bukan benda payah tu. Sabit Nabi kata, benda tak ada besar. Tapi jadi besar. Sa'ad. Sa'ad ni orang panggil Sayyid Aus. Panggil ketua ban apa Aus dengan Khazra di Madinah Yahudi ya Aus apa dipanggil ketua Aus.